Trot, 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 in a money pop shop. Over living there, and baby, gon' smell blood, tread. Every minute, roll, wave, when the people know, feel. When I hit it, never time to see a pee. Out of head, it's dedicated, and nobody give a fuck about the roofs. Eat it, get a plums, I'm a two, I'm a goo. When we give this no boo, when I'm spending this skate. I didn't fuck again, civilian, you want nothing but my name. Hai darling, ketemu lagi sama aku Yon Yolanda. Nah darling, happy banget aku hari ini mau prank Rido dibantuin sama kakak. Jadi aku mau minta tolong kakak ini buat bantuin aku prank Rido. Kakak ini udah di sini. Halo. Nah jadi gimana? Rencananya aku duduk aja deh gini. Boleh, ayo. Nah, jadi rencananya aku tuh kan sekarang mau ngeprank Rido. Betul, terus Aku enggak bilang kalau aku mau kolab sama Kakai. Udah. Enggak bilang. Oh, enggak bilang. Enggak bilang. Rido enggak tahu nih aku kesini. Enggak tahu. Okay. Jadi aku sekarang mau telepon Rido. Biasanya kan dia kalau kesini siang atau sorean. Nanti aku kayak mau nelpon dia kayak mencurigakan gitu loh. Terus aku bilang kalau misalnya mau kesini bilang gitu kan. Jadi mau bikin dia curiga ada apa sih? Terus nanti kan dia pasti otw kesini kan. Aku udah tahu tuh dia pegang akses, tapi nanti aku kayak kaget juga. Oh, kamu bisa masuk gitu. Oke. Okay. Padahal kita lagi di sini berduaan. Nanti aku suruh si Ade sama Edi pada ke bawah. Di, suaranya. Ma. Tuh, ada Edi sama Ade ya. Jadi nanti aku mau nyuruh Ade sama Edi ke bawah dulu. Jadi mereka biarin kita berduaan. Oke. Okay. Biar si Rido pikirannya kemana-mana. Oke. Okay. Sekarang aku mau nyoba langsung. Jadi kita apa nih? Nanti kita harus nanti pura-puranya aku suruh kakak tunggu di kamar. Aku di kamar aja. Kita ngobrol di sini, tapi nanti aku kalau udah ada si Rido mau datang. Aku feeling kuat sih biasanya. Feelingnya dia kuat. Feeling aku. Oh, feeling kamu. Kalau udah apa? Dia udah deket. Kakak masuk kamar. Oke, okay, siap. Udah gitu. Sorry nih aku jadi gak enak nih ntar sama Rido. Enggak apa-apa. Ini prank doang ya. Iya. Terus udah gitu nanti kan pas Rido masuk, nanti aku kayak gak ngebolehin dia masuk. Oke, lucu. Dia pasti masuk ke kamar ya. Oke. Sekarang aku mau coba telepon dulu Rido. Aku mau telepon dulu Rido, guys. Taunya pas dia masuk, bodo amat gitu. Bodo amat lo. Bodo amat lo mau sama siapa juga, ya kan? Bodo amat gak tuh? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Di rumah. Lagi apa? Lagi apa? Kok mau mandi sih? Mau mandi. Nanti kalau kesini jam berapa? Kamu mau ke apartemen jam berapa? Abis mandi sih paling. Oh gitu. Oh ya udah nanti kalau udah mau OTW kabarin ya. Kalau mau kesini kabarin. Kenapa emang? Nggak apa-apa. Kabarin aja kalau udah mau jalan kabarin aku ya. Emang kenapa? Nggak apa-apa, ya kabarin aja. Nanti kan biar aku suruh Edi jemput atau aku yang jemput di bawah. Nggak mau ngabarin langsung. Mandi hotel. Nggak, jadi kan aku nggak akan ngechat kamu kalau kamu lagi jalan kan. Lagi nyetir juga gitu. Aku nggak mungkin chat. Oke. Ya udah, kabarin ya. Iya, kabarin mulu. Ya udah, dadah. Bye. Assalamualaikum. Bye. Dianya katanya ngapain kabarin mulu. Jadi biasanya enggak pernah ngabarin ya? Iya, biasanya kalau udah nyampe ya udah aja nyampe gitu. Nyampe dia bilang aja. Bilang ke Edi, Edi udah dibawa jemput gitu. Palingnya dia yang jemput. Dia agak bingung tadi tuh kayaknya. Kenapa tiba-tiba harus ngabarin? Ya udah sekarang apa ya? Jadi kita diem aja dulu sini deh, nanti yeah. Kalau misalkan Ridonya udah ini feeling aku sih dia pasti langsung kesini abis mandi langsung kesini. Soalnya nggak jauh juga rumahnya dari sini. Ini di mana ya? Udah. Atau enggak kakak langsung aja tunggu di kamar. Aku sekarang ke kamar aja. Ini nggak bawa gitar ya? Nggak bawa. Ya udah, apa-apa. Kakak tunggu di kamar. Tunggu di kamar. Soalnya. Pilih aku sih dia cepet datangnya. Rido udah mulai. Kan gawat loh sekarang tiba-tiba ada Rido kita masih di sini. Nggak lucu. Udah guys aku ke kamar langsung ya. Oke. Aja. Permisi ya nih. Maaf nih. Ya nggak apa-apa. Yang minyak ya. Dingin loh guys. Dingin loh. Dingin ya. Iya. Itu tuh buka. Tutup.
bebas. Tak lagi di kamar kelihatan. Enggak. Cepat amat nyampenya. Mandinya mandi bohongan ya? Kenapa? Mandi bohongan ya? Umi mana Umi? Di ke bawah Uminya. Hah? Ke bawah sama Edi. Apa ini? Jajan? Udah makan? Udah. Minum. Baju aku mana yang pendek? Mau ganti dong? Enggak, boleh. Hah? Yang mana? Itu kan? Kamu lebih suka yang apa? Yang hitam. Yang hitam kan? Iya. Kenapa? Apa aja nih? Buat apa aja? Karena kamu capek. Duduk sini. Capek kan? Yang segini kan? Iya, yang kemarin yang itu. Ini. Ya udah, aku yang ambilin aja. Yang segini kan? Ya udah, aku aja mau kenapa sih? Enggak, maksudnya ya kamu biar. Kenapa sih? Ya udah, aku aja yang bawain. Kamu diem aja kan, kamu jangan. Nggak ada siapa-siapa. Kan Umi pada ke bawah. Jajan. Jajan mana? Hah? Ke bawah sama Umi, masa Umi ke bawah sendirian? Bawain ya? Hah? Bawain. Apaan sih? Bentar dulu, aku yang bawain aja. Cuma, ya udah aku aja yang ambil. Ya udah, ini kan kamar aku. Biasanya juga gua masuk. Apaan sih? Gak apa-apa, aku aja yang ambilin. Aku aja yang ambilin. Mido. Pas dulu. Tidurnya ini. Enggak, aku tuh lagi kolab sama kakak tadi mau bikin video. Di kamar? Enggak, di sini. Cuman tadi kakaknya katanya agak pusing, jadi apa? Ikut tidur dulu sebentar. Mau ikut tidur, bro? Mau ikut tidur? Ya, tadi sama Ade, sama Edi, cuman Ade sama Edi lagi ke bawah dulu. Ini siapa? Rido, kenalan. Tadi aku mau bikin video, terus kayaknya tiba-tiba pusing, terus ikut tiduran gitu ya. Sama berdua doang? Sama Ade sama Edi, tadi ada adik aku kan, cuman dia ke bawah dulu beli makan. Kenapa bro? Kenapa apa sih? Biasanya bilang aja. Kenapa apa sih? Bilang? Ya kalau dia collab bilang gitu. Terus gak bilang juga sama adenya. Iya tadi juga ada Ade, cuman kan si adenya ke bawah dulu. Terus kenapa kalau aku mau masuk kamar tadi? Ya maksudnya aku tahan. Enggak takutnya kamunya mikirnya kemana-mana kan, cuman kayaknya cuman ikut tidur doang. Katanya kamu gak punya pacar, ini pacar kamu apa gimana sih? Bukan sih, gue bukan pacar. Bukan sih, gue bukan pacar. Hah? Ya. Ya terserah sih, tapi dia juga kadang suka ngelarang-larang gue. Terserah lah. Enggak, tadi gue cuman ini sih, numpang tidur doang. Emang
emang dari tadi di sini? Gimana? Dari tadi di sini, Bang. Jam-jam 10 lah. Jam besarnya berapa? 12. 2 jam, 2 jam. Collab apa emang? Nah, ini tadi gua memang lu gak pernah lihat gue? Pernah sih, gue pernah. Tahu. Oh, ya. Cover-cover aja sih tadi. Kamar. Cuma di kamar. Lagi pengen di kamar aja sih gua. Lagi. Tadi sekalian mau bikin konten di kamar juga, bikin ini apa, Touch My Body Challenge gitu ya. Tapi masih mikir-mikir tadi, keburu kayaknya pusing. Kamu tahu Touch My Body Challenge? Yang matanya ditutupin terus harus raba-raba. Gitu sedikit. Ya gitu, tapi belum bikin video itu tadi. Apa sih ini? Pacar bukan? Bukan. Nggak, gua nggak tahu sih. Gue juga gak pernah liat muka lu sih bro. Di... apa sih emang? Suka bikin video kan? Temen aja. Iya. Hah? Ya gitu lah. Pacaran? Bilang pacaran ya enggak, dibilang enggak ya. Aduh. Bentar aku mau ngomong sama kamu. Hah? Bentar gue. Bro udah bro gak usah emosi kan enggak, bukan pacaran. Enggak, gue mau ngobrol lu aja. Ya? Disini gue cabut. Emosi kan enggak, bukan pacaran. Enggak, gue mau ngobrol lu aja. Ya? Disini gue cabut. Eh, santai aja bro, di sini dulu aja bro. Apa? Kenapa harus berdua ya, Han? Enggak, katanya emang ada deh sama Ebi. Ini ke bawah dulu cari makan. Dari tadi? Beli makan barusan, belum setengah jam. Terus? Apa? Kenapa tadi lu kayak gue harus ngabarin biar apa? Ini biar dijemput, aku kan nggak tahu kalau. Ya kan gue pegang akses. Iya, lu pikirin aksesnya dua-duanya di Edi. Ya udah, gue balik. Nggak usah pulang. Ini nggak enak ada kali. Pikirannya gimana gimana? Bro sini aja bro udah, masuk pulang. Enggak, gue tahu. Enggak, gue cuma bikin video doang. Santai aja bro, bukan pacaran juga kan? Santai udah sama gue mah. Nongki dulu aja disini. Enggak, takutnya gue ganggu lu berdua kan. Enggak, gitu. Enggak. Ini sini dulu, bang. Jadi aku pergi. Hah? Sini. Bro, jadi enak nih gue. Ayo udah, abis ini gue juga pulang. Hah? Baju aku di dalam masih ada? Ya ada, udah nanti aja. Ya enggak, mau pulang dulu. Kan mau ke bawah. Hah? Kenapa di bawah? Kemana? Iya lah, kan ini buat di review. Di review apa? Ya kan nanti review bareng aku. Jadi udah mana? Mau apa bareng? Iya ntar aja. Iya bentar. Dia apa yang bawa baju itu? Mau cabut. Hah? Mau cabut? Cabut. Mau kemana sih ya? Bro, mau cabut kemana bro? Kalian kerja. Hah? Enggak, lu emang sayang sama Iwan apa gimana sih? Sayang gimana? Kok lu marah-marah gitu? Kagak, kagak marah gua. Ngapain cabut lu? Enggak, gua mau emang mau ngambilin ini aja sih, Bang. Enggak, kalau emang lanjut lu... aja gitu kan, gua takutnya gak enak. Ya lu enggak ada apa-apa emang sama Yuan? Enggak ada, gua enggak ada. Kalau enggak ada biar gua sama Yuan aja gitu maksudnya. Biar gua sama Yuan aja gitu maksudnya. Ya udah enggak apa-apa. Hah? Enggak serius, gua sebenarnya emang ya Yuan emang cantik sih, bro. Iya. Gua juga udah. Ya udahlah. Gua cabut. Lah. Jangan gitu bro. Kagak, lanjut aja lu berdua. Takutnya gua kesini ganggu kan. Soalnya tadi juga dia kayak nahan-nahan gua buat kesini. Ya udahlah. Enggak, bukan nahan-nahan. Aku kan nelfon kamu tuh biar kamu tuh kalau udah nyampe aku yang jemput. Aku kan gak tahu kamu udah akses. Aku pikir aksesnya di edi dua-duanya. Gak usah cabut dulu lah bro. Santai dulu. Ya gak apa-apa. Lu berdua lanjut lah. Jadi ya. Ya kan sebenernya gue juga pengen mastiin sih, maksudnya gue dari lama juga sebenernya ya ada perasaan sih sama si Yohan ini. Bagus berarti, pas lah. Lu bener bukan siapa-siapa Yohan ya? Jadi maksud gue, enggak Yohan kan belum tahu kan aku juga sebenernya. Gimana ya bilangnya? Gue gak enak sih bro, lu bukan bener bukan pacar ini? Enggak sebenernya, aku juga suka sama kamu gitu Yohan. Bercanda deh. Lah, lanjut, gue cabut. Udah sama aku aja kan? Ih, Rido. Ngakak gue semua, anjir.
Sumpah, sorry dong semua dong. Nggak, prank. Prank, sini. Marah lo. Guys, sumpah, aku nggak ikutan guys ya, ini idenya Yowan ya. Idenya Yowan, sumpah. Idenya aku minta tolong kayu buat. Sorry. Gue nggak enak semua. Kacau. Yuk, lanjutlah berdua lah. Nggak berdua lah, sini. Barengan. Apa? Sini. Prank dong semua. Sorry. Aku tuh nggak prank kamu. Aku tuh minta tolong kamu. Parah lu. Udah mau kemana ini ya? Udah mau ini deh. Gimana? Kamu perasaannya gimana? Nganggapnya ini bener apa gimana sih? Dari mukanya sih beneran tadi ya. Sorry aja. Kagak santai aja sih gue. Santai. Santai aja. Santai. Gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya lagi gak buat siapa-siapa juga bener kan sih. Oh iya. Bener. Udah mau gimana? Jadi gimana perasaan lu pas buka kamar ada gua? Anjir kaget lah. Kaget. Lagi apa tadi? Pantes dia dari tadi suruh ngabarin lah. Kayak curiga lah gua kan. Iya. Sengaja aku mau bikin kamu curiga. Jadi gua kesini juga langsung aja kesini gitu. Ya udah gua langsung aja naik ke atas yang ngabarin. Tadi pas masuk nggak kelihatan ada yang mencurigakan tapi. Gua nggak lihat, aku nggak lihat. Nggak lihat. Tapi pas aku mau ke kamar ya, kamu tahan. Jadi curiga kamunya. Terus pas masuk kainnya lagi apa? Tiduran. Wah. Yang ada di dalam pikiran kamu apa? Ya langsung lah, negative thinking lah. Berduaan. Aduh, oke darling ternyata. Oke guys, kita berhasil berarti ya. Ternyata berhasil, makasih banyak. Thank you, sama-sama. Bro. Aduh. Jalan. Jalan emang ada aja guys. Oke, darling, kayaknya berhasil dan aku udah bikin Rido ya, serba salah gitu ya. Mau marah, bukan pacar, tapi gak marah juga. Apa ya? Malah tersenyis lagi, aku gak bersama. Habisnya lucu, aku gak kuat kalian ketawa tuh pada datang. Oke, darling, jadi sampai sini aja videonya. Makasih banyak buat kakak yang udah bantuin aku. Sama-sama, darling. Makasih banyak juga buat kamu yang udah aku prank. Biasa aja dia mah. Enggak dalam hatinya. Iya. Mungkin agak ini guys. Ya udah, bilang dulu. Mau ngapain katanya? Hah? Mau apa? Mau diapain? Habis ini teh. Habis desa pusing. Ke kakak di dalam tiduran. Udah merah banget mukanya, tekannya udah merah banget. Iya. Mantul. Ya nanti pulang hai baru. Bye. Maksudnya kamu enggak pernah kayak begitu. Ih. Lanjut apa nih? Lanjut posting. Oke, dari sampai sini aja videonya. Pokoknya kalian jangan lupa support aku terus, Yon Yolanda, support Kaini Sura dan YouTube channelnya Abang Lido. Pokoknya tahun ini kita 1 juta subscriber. Amin. Ya udah, makasih banyak darling. Bye-bye. Bye darling.